Pemirsa Anda menyaksikan update saya Kevin Egan, Partai Pendukung Pasangan Ahok Jarot kembali menggelar pertemuan dalam rangka konsolidasi pemenangan pada putaran kedua Sekretaris Tim Pemenangan Ahok Jarot, Hasan Syadzili, mengatakan Partai Pendukung telah memetakan berbagai strategi untuk mendulang suara pemilih untuk Ahok Jarot pada putaran kedua. Nah inti dari pertemuan ini sebetulnya kita ingin lebih mensolidkan kekuatan partai Ya, e, untuk kemudian mencari e, apa namanya titik-titik kelemahan yang kita lakukan selama putaran pertama dan hasilnya akan secara jelas bahwa kita menjadi pemenang pertama. Tetapi tentu ini kan perlu e, ditingkatkan lagi. Gitu. Bagaimana supaya semua kekuatan ini lebih solid dan tentu masing-masing nanti akan melakukan apa. Soal strategi ke depan tentu kita telah melakukan kajian. Ya, terhadap data-data baik, uh, data-data survei, maupun data-data yang faktual dari hasil uh, pilkada putaran pertama, kemudian kita juga telah mengkaji exit poll, gitu ya. <tuh> Dan kita telah melakukan anatomi terhadap karakter dari pemilih nomor satu, begitu. Uh, Bagaimana kita melakukan apa namanya penetrasi begitu terhadap kantong-kantong nomor satu ini? Karena tentu kan tidak hanya sekedar kita membangun komunikasi elit, tetapi juga penting untuk membangun komunikasi di tingkat.